InsyaAllah. Biasanya orang bagi makan binatang ni, rezekinya melimpah ruah. Percayalah puan-puan, orang bagi makan binatang, rezekinya melimpah ruah. Sama ada binatang tu dia bela kat rumah, kucing, ikan dalam akuarium, dia bela monyet dalam rumah dan sebagainya kan. Ada bela monyet, kecil monyet tu. Ataupun dia tak bela, pagi-pagi dia keluar nak bagi sedekah, dia tengok mana burung ada, dia tabur makanan kat burung. Masya Allah tuan-tuan, rezeki dia akan melimpah ruah. Percaya tuan-tuan, ya, sebab kita bagi rezeki kepada makhluk Allah Ta'ala, Tuhan akan bagi benda yang sama dengan kita. Dia akan bagi rezeki kepada kita, insya Allah. Jangan buat salah begitu saja. Doanya mustajab. Walaupun kucing tuan-tuan, kita tak erti bahasa dia, dia ada doa dengan Allah, cuma tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan keluar rumah kan, lalu kat pokok, bunyi apa kat pokok pagi-pagi? Burung berkicau. Dia buat apa tu? Dia berzikir. Dia berzikir. Sebab cucu bisingan sama-sama dia, cucu-cucu kan dia bergaduh tu. Dia sedang berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kata Tuhan, kamu yang tak pandai, kamu yang tak reti, tidak memahami bahasa mereka. Nah, kamu yang tidak tak, kamu tak reti tasbihahum. Kamu tidak memahami tasbihahum, tasbih mereka. Mereka sedang memuji Allah pagi-pagi. Petang balik ke sarang, balik ke pokok, dia buat apa? Bising, dia kicau. Bukan dia bergaduh, dia sedang bertasbih pagi dan petang kepada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, berjamu pada makhluk yang bertasbih. Masya-Allah, besar fadilahnya. Dan mereka ada doa mereka. Kalau bertasbih Allah Ta'ala pun mereka boleh buat, doa lagi boleh buat. Sebab itu satu cerita,